Tadi dari dapur ni tadi ada bau kari sikit. Dah terus kita ke topik seterusnya. Okey, kalau tadi kita cerita masak-masak, sekarang kita masak, mak punya masak, kita kena juga belajar menyimpan. Dalam suasana menyambut hari raya ni, raya sebulan ni, banyak duit keluar kan? Macam mana nak pastikan duit keluar tapi pada masa yang sama kita masih boleh menyimpan? Nah, jadi hari ini Tazi nak bawakan dua orang tetamu istimewa. Jom beraya, jom menyimpan bersama PTPTN. Jadi bersama Tazni pada pagi ini, Cik Abdul Ghaffar Yusof, Pengurus Besar Kanan, Jabatan Perhubungan Awam dan Pengurusan Majlis PTPTN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat Hari Raya. Oh, selamat Hari Raya, masa musim raya. Masih kita. Dan juga Wan Zawiya Wan Abu Bakar, Pengurus Besar Kanan Pejabat PTPTN Negeri. Apa khabar? Ya, khabar baik, Alhamdulillah. Selamat pagi. Okey, jadi sebelum kita nak sembang tentang macam mana kita dah berbelanja besar ni, dia kalau raya konsep keluar duit keluar kan, belanja tapi pada masa yang sama kita boleh menyimpan. Okey, tapi sebelum tu okey, ini yang kita paparkan ini, jom beraya, jom menyimpan. Okey, ada tempohnya juga, lebih banyak kita menyimpan lebih banyak peluang untuk menang. Dia penonton sekarang ni dah tengok hadiah lah. Okey, jadi kalau minta siapa boleh mulakan. Cik Ghaffar kan? Ya. Tentang program ni, jom beraya, jom menyimpan ni, silakan. Okay, sebenarnya memang tiap-tiap kali musim raya kita buat program ni kerana kita beranggapan bahawa duit-duit yang diberi, yang dikolek oleh budak-budak tu, okay, seeloknya digunakan di tempat yang sesuai. Jadi kita adakan program ni supaya ibu bapa boleh menyimpan dalam produk kita lah. Kita ada SSPNI dan juga SSPNI Plus. Okey. Ada dua produk ni memang kita lahirkan, satu 2004, satu lagi 2015. Jadi khusus untuk ibu bapa menabung untuk pendidikan masa hadapan anak mereka. Okey. Jadi kalau dapat duit raya tu maknanya boleh simpan dalam SSPNI dan SSPNI Plus kerana banyak keistimewaan yang diberi kat situ. Jadi sebab itulah setiap kali raya memang kita ada program khusus untuk ibu bapa menyimpan, dan setiap program tu ada keistimewaan masing-masing. Okey, tapi kalau mungkin ramai yang dah tahu tentang SSPN, SSPNI ini semua, tapi mungkin ada yang baru saja mendengar terma-terma ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit tentang SSPNI ini, kalau boleh Cik Ghaffar ke? Okey, SSPNI ini sebenarnya telah dilancarkan pada tahun 2004 lagi. Okay. Dan juga SSPNI Plus pada tahun 2015. SSPNI Plus ni adalah ditambah baik daripada SSPNI. Di mana dua-dua produk ni ada kelebihan yang tersendiri. Okay. Contoh yang pertama, SSPNI. SSPNI ni kalau kita tengok yang ditubuhkan, yang dilancarkan pada tahun 2004, dia memang mendapat sambutan yang memang menggalakkan. Okay. Sebab apa yang istimewa adalah pertamanya yang dapat pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Untuk taksiran tahun 2019, okay, yang diumumkan dalam bajet 2019 telah dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000 bahagian simpanan. Yang keduanya dia ada takaful percuma. Wow. Maknanya deposit yang menyimpan dalam SSPNI ini, simpanan mencecah saja RM1,000 dah di-cover dengan takaful dengan isu dengan percuma. Ini antara macam boleh kita katakan kelebihan-kelebihan yang mungkin kita tak tahu, kita tak fahami kan. Selain daripada itu, yang ketiga dah tentulah dia dijamin oleh kerajaan. Okey. Dah simpanan serengah RM20 sekali setiap kali menyimpan. Maknanya dalam sebulan tu kalau nak menyimpan banyak kali pun okey, nak menyimpan setiap bulan pun okey. Itu SSPNI. Okey, untuk SSPNI Plus ni ia adalah satu produk yang telah ditambah baik daripada SSPNI tadi. Dari mana SSPNI Plus ni kita ada simpanan dan juga takaful. Kita ada package lah, ada 6 package untuk SSPNI Plus ni. Pakej yang paling rendah RM30 sebulan dan pakej yang paling tinggi adalah RM500 sebulan lah. Adakah yang kita paparkan di skrin gini ni untuk SSPNI Plus? Ini untuk iPlus. iPlus eh. Mana dia konsisten setiap bulan? Jadi ini yang dikatakan ada pakej intan ada 5 topaz dan 6 belian ni lah. Kalau kita tengok pakej intan tu serendah hanya RM30 sebulan, maknanya menyimpan RM1 satu hari. Sebulan RM30. Dan dia ada takaful. Itu yang penting, simpanan dan takaful. Ini merupakan di antara kelebihan atau kita kata faedah-faedah yang mungkin selama ni kita tak ketahui, tapi hari ini kita dapat lihat dengan jelas mengapa perlu kita fikir-fikirkan kan untuk menyimpan. Okey, antara lain apa lagi yang boleh dikongsikan? Okey, saya kongsikan sikit untuk SSPNI Plus eh. Baik. Contoh package intan tadi simpan RM30, RM20 untuk simpanan dan RM10 untuk takaful. Dengan serendah RM10 sebulan
sekarang ni perlindungan yang diberi sehingga RM40,000 sebulan. Oh. Mana kita nak cari? Mana nak dapat tu? Ya. Yeah. Dengan serendah RM10 coverage sebenarnya untuk anda. Perlindungan sehingga RM40,000. Dan paket yang paling tinggi dah tentulah paket belian. Hmm. Perlindungan sehingga RM1 juta. Tapi apa yang cuba disampaikan mengikut kemampuan sebenarnya. Mengikut kemampuan. Jika mampu menyimpan, kalau nak dapat coverage lebih kurang RM40,000, simpanan serendah RM30 sebulan. Nah, produk ni kita cover daripada golongan B40 sampai golongan yang tinggi T20. Maknanya semua orang ada hak untuk menyimpan dalam SSPN I+. Bukan setakat menyimpan, dah ada keistimewaan dia. Saya rasa tak ada produk seumpama inilah. Dividen pun 4%. Dividennya pula? 4% kita bagi setiap tahun. Wow. Setakat inilah, Tapi dah cukup baik. Sambil-sambil walaupun dengan kadar yang begitu minima, anda menyimpan dengan kadar yang rendah dan sebagainya, anda masih dapat privilege tu, keistimewaan-keistimewaan dan juga kelebihan-kelebihan itu, dividen, lepas tu pelindungan takaful dan sebagainya. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai, ya, itu juga penting tu. Okey, yang ni kalau Cik Ghaffar dan juga Puan Wan, kita kongsikan yang ni. Tempoh promosi bermula, syarat-syarat umum untuk menyertai promosi. Kalau kita boleh kongsikan. Okey, yang ini adalah jom beraya, jom menyimpan. Yang mana kita akan laksanakan dalam tempoh kita punya promosi. Iaitu tempoh promosinya daripada 20 Mei hingga 30 Jun. Okay. Jadi solid kita buat untuk musim raya. Musim raya lah. Jadi duit-duit raya itu bolehlah simpan dalam SSPN I ataupun I+. Aha. Jadi ibu bapa mempunyai peluang untuk mendapat cabutan hadiah yang mereka akan dapat nanti. Jadi kalau kita lihat cabutan ni, kita ada dua jenis cabutan. Okay. Satu cabutan yang dipanggil cabutan hari raya tanpa tunai. Maknanya dia kena pergi ke kaunter dan gunakan dia punya kad deposit dan sebagainya. Okey. Okey. Satu lagi cabutan hari raya peringkat negeri. Oh, terbalik. Ini yang tunai ni tadi maknanya online. Online. Okey. Maknanya dia simpan secara online. Okey, dapat hadiah dari ada cabutan juga. Maknanya ada dua-dua. Satu lagi yang peringkat negeri. Yang peringkat negeri dia kena pergi dekat negeri-negerilah. Mana dekat kaunter negeri, Yes. Tapi yang itu pun tanpa tunai juga. Cuma kita ada buat segmen ni supaya semua orang dapat peluang untuk hadiah cabutan hari raya, jom raya, jom menyimpan ni. Okey, tapi yang kalau kita tengok ini, kelayakan khas kategori 1 tu, ini yang dinyatakan Cik Ghaffar tadi. Yang kita paparkan di skrin kini, mungkin kalau anda nak ketahui dengan lebih jelas, kelayakan khas kategori 1 dan kelayakan khas kategori 2. Yang satu tu yang tanpa tunai. Baik. Maknanya secara online. Aha. Maknanya kalau kita transfer account ke semasa musim tempoh ni. Dan satu lagi adalah pendeposit ni buat simpanan di kaunter PTPTN negeri. Oh, di kaunter PTPTN negeri. Tapi yang negeri pun tanpa tunai juga. Tapi dia menggunakan dia punya kad jugalah. Debit card. Jadi peluang tu ada dua, satu yang ini, satu dengan negeri. Kita wujudkan dua kategori ini supaya orang nak menyimpan online pun boleh, orang nak pergi over the counter pun boleh. Dua-dua layak. Jadi tak ada, biar pendek katanya tak ada alasan untuk tidak menyimpan. Simpan dapat hadiah. Dua-dua layak, nak online pun boleh, nak over the counter pun boleh. Okey, bercerita tentang hadiah ni. Kalau saya tengok di sini, wah. Hadiah utamanya seperti anda lihat di situ, Smart TV 40 inci. 5 unit hadiah misteri. Lepas tu kita tengok ada apa tu? Fitbit Inspire. Sekarang ni kan semua nak healthy living. Semua nak pakai jamis. Saya tak pakai-pakai. Maknanya kena menyimpan. Okey, kalau boleh ceritakan tentang hadiah ni juga cabutan misteri juga tu, Cik Ghaffar. Okey, kalau untuk kategori 1 iaitu cabutan hari raya tanpa tunai yang maknanya online ni, itu hadiah yang 100 unit Fitbit Inspire HR. Yang ni jam yang apa yang kita tengok, boleh tengok pada heartbeat dan pergerakan, sebagainya. Pergerakan dan sebagainya. Okay. Yang ini khusus untuk online kita beri. Okey. Dan satu lagi adalah di peringkat negeri. Yang itu cabutan hari raya peringkat negeri itu, kalau kita lihat, kita ada hadiah Smart TV dan juga 5 hadiah misteri. Mana ada misteri ni, dan misteri tak boleh beritahu lah. Tapi lumayan. Tapi lumayan untuk yang mereka yang hadir, yang apa, membuat simpanan di kaunter negeri. Okey, di kesempatan ini, jadi cara untuk membuka akaun SSPN ni bagi melayakkan mereka untuk menyertai program ni amat mudah. Okey, amat mudah. Nak buka boleh melalui online saja.
iaitu melalui www.loveSSPN.com. Okey. Okey, di situ boleh buka akaun SSPNI dan juga untuk akaun SSPNI Plus. Okey. Dan betul. Untuk tambah, saya cerita untuk tambah untuk kempen raya ya. Ha, okey, okay, boleh. Kalau teruskan. Nak tambah ni, kita banyak memang banyak saluran lah, sama ada melalui kaunter ataupun melalui online. Tapi untuk kempen raya ni saya sarankan tambahlah duit raya, bawa duit raya. Kalau yang duit raya ni boleh simpan secara online, saya kata tadi, melalui internet banking dan juga data ke kaunter PTPTN. Ini khas untuk duit raya supaya dapat masuk jom menyimpan. Sebenarnya banyak lagi saluran-saluran lain nak menyimpan dalam SSPN ni, tapi saya fokuskan kepada kempen. Kempen yang kita cerita ni, sebab kita tak boleh peluang. Sebab lagi banyak menyimpan, lagi banyak peluang nak menang. Dan tambahan juga, akaun SSPN ni mesti kekal aktif sehingga 31 Julai 2019. Okey, itu penting tu. Itu penting tu. Jangan disimpan hari ini, besok dia buat keluar. Tak layaklah. Dia kena kekalkan sampai 31 Julai. Sebab cabutan hadiah ni kita akan buat pada bulan Ogos. Okey, jadi bulan Ogos. Dia akan dimaklumkan lah kan? Ya, kita akan maklumkan. Okey, satu lagi Cik Rafa. Satu cabutan tu adalah bersamaan dengan RM100. Dapat satu cabutan. Peluang untuk cabutan. Kalau dia simpan 1,000, dia ada 10 peluang. 10 peluang kan nak menang. Okey, dah peluang dah. Macam-macam cara diberikan dah kan. Laluan diberikan untuk anda untuk sertai program Jom Beraya, Jom Menyimpan ini. Tapi apapun, jangan lepaskan peluang untuk menangi hadiah-hadiah istimewa. Terima kasih Cik Gafar dan juga Puan Wan di atas maklumat dikongsikan tadi. Kita juga dah kongsikan laman Sesawang untuk anda mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan untuk anda layari laman Sesawang dan tahu dengan lebih lanjut lagi semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi.